tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bacles bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Hello my friend, balik lagi bersama aku di channel Bacilas. Guys, aku Barzi Boncolos kali ini akan menceritakan tentang secret terbaru yang ada di dalam Games Brookhaven ini. Kalian tahu kan kalau di rumah terbaru yang ada di dalam Games Brookhaven itu ada yang tempat yang bernama Criminal Base. Dimana Criminal Base itu ternyata menyimpan banyak banget history. Kalian udah lihat kan kalau kemarin aku udah mendapatkan tangan yang berwarna hitam, dan ternyata itu menceritakan tentang anaknya si Mr. Brookhaven Boncolos. Waduh, Boncolos, emangnya apanya yang menggelegarkan kamu? Iya bang, bikin aku terkaget-kaget sampai aku ngeluarin bayi. Ya ampun, bisa-bisanya ngeluarin bayi mengelus. Tapi guys, di skill yang sekarang aku bakal ngasih tau kepada kalian kenapa sih dan berapa guys item-item yang udah dihapus sama game Brookhaven ini dan menyebabkan kepada secret-secret sekarang yang udah muncul. Dan kalian udah tahu kan kalau secret Criminal Base dulu pernah ada di dalam guys Brookhaven, tapi kenapa sekarang tiba-tiba muncul lagi ya? Jadi simak guys, jawabannya hanya ada di video ini. Jadi untuk kalian yang baru datang, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe untuk kalian tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan tentang secret-secret terbaru yang ada di dalam guys Brookhaven. Dan inilah beberapa hal yang dihapus di dalam games Brookhaven ini. Let's go guys, secret terbaru di dalam games Brookhaven. Oke guys, di sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan kalian inget kan kalau di video yang sebelumnya, untuk menemukan secret rahasia yang sangat mengerikan itu, kalian akan mendapatkan tangan yang berwarna hitam. Ya ampun mengolos, kalau yang warnanya kuning itu yang lainnya kocak. Ya ampun. Nah guys, kalian lihat kan di video aku dan juga di foto yang ini, kalau nantinya itu kalian tangannya akan menghitam seperti sedang menghancurkan karbon kotak gitu mengolos. Oh my god bang, aku udah sabar banget untuk secret dari ini bang. Ayo bang, wah Boncolos, iya sabar, tenang dulu. Nah guys, jadi bener banget kata si Boncolos, kan katanya udah gak sabar banget untuk menuju ke secret Brookhaven-nya. Dan kalian lihat kan di sini juga Brookhaven-nya udah sepi banget, berarti artinya ini adalah server yang sangat kosong yang siap untuk servernya untuk aku kasih secret guys. Ya ampun, ya udah aku bawainnya dulu ya korek apinya. Ayo sini, biar aku gendong dulu mengolos. Guys, sekarang kita udah gendong si mengolosnya, tapi lihat si mengolos kakinya. Ya ampun, nendangin apa kamu mengolos? Aku nendangin biji kurma bang. Ya ampun, biji kurma gak tuh. Ya udah guys, sekarang kita bakal langsung aja ke dalam secretnya. Nah, jadi untuk kalian masuk ke dalam secret yang ada di dalam Games Brookhaven ini, langkah-langkah apa aja sih yang harus kalian lakukan adik-adik setelah tangan kalian sudah menghitam kayak kemarin? Nah, jadi kemarin ada tulisan beberapa surat yang ditunjukkan kepada anaknya Mr. Brookhaven, yaitu namanya Marcus Brookhaven. Jadi untuk kalian bisa menyelamatkan Marcus Brookhaven yang ada di kuburan yang ada di agensi itu, kalian bisa lihat dulu video sebelumnya kalau kalian nggak tahu secretnya. Bang, aku tahu si tulisannya bang. Kamu ini kayak gini bang, si suratnya ikan nih, ikan gabus, minjem dulu 100 dong bang. Ya ampun, minjem dulu 100, ini kan lagi bahas secretnya kocak. Nah guys, jadi bener banget guys kata si mengolos, isi suratnya itu mengenai tentang anaknya Mr. Brookhaven yang katanya minta dibebasin adik-adik. Jadi gimana sih caranya untuk bisa ngebebasinnya? Ya kayak gini lah adik-adik. Ayo sini kalian ikutin aku dulu. Langkah yang pertama adalah kalian pergi ke church yang ada di dalam guys Brookhaven ini adik-adik. Ataupun langkah yang pertama adalah kalian keluarin rumah terbaru yang ada di dalam guys Brookhaven yang ada letak Criminal Base-nya. Turun dulu mengolos, berat kocak. Ya ampun, aku berat kocak. Udah bang, gak apa-apa bang. Aku kabur aja deh bang, manggil Marcus Brookhaven. Gak gitu kocak, mengolos sini dulu. Enggak gitu, sini. Tenang, sabar dulu. Sini kocak, sini mengolos. Iya bang, aku diam di sini ya bang ya. Tapi aku pengen tekok
Ya ampun, bokok-bokok, ya udah bokok aja sana. Nah guys, jadi kalian langsung aja keluarin rumah terbaru di dalam Eastbrook Heaven yang ada di Criminal Base ini. Iya bener banget mengolos. Jadi Criminal Base ini ruangannya itu pernah ada di dalam guys Brookhaven dan di delete sama pencipta Brookhaven-nya. Ternyata ini alasannya ya guys ya. Kalian di sini dulu dan kalian lihat ya guys ya tulisan yang ada di sini adik-adik nih. Kalian lihat adik-adik, katanya while investigating a local ring of criminal. Jadi pokoknya intinya surat itu menandakan untuk perminta tolongan si Marcus Brookhaven yang katanya diculik sama si agensi guys, dan agensinya ini meminta tebusan uang. Nah makanya kalian di sini guys. Terus kalian buka ini adik-adik dan kalian inget logo dari Criminal Base yang ada di sini guys. Mengelos sini kocak. Nih lihat guys ya, di sini ada logo wajah topeng penjahat gini, dimana ditandakan kalau wajah topeng kayak gini itu adalah logo Criminal Base guys. Dan di sini kalian harus klik 5 kali dulu logo wajahnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian kalian langsung pergi ke bawah sini dan kalian klik ini ya guys ya tombolnya. Nah setelah nyala kalian langsung pergi ke church ya adik-adik. Mana mengolos kamu di mana? Aku di sini bang, ampun lagi bodoh. Ya ampun modal-modal segala lagi mengolos. Kamu di mana kocak mengolos? Bang, kepala aku masuk ke toilet bang. Aku lagi berak tadi bang. Ya ampun mengolos ada-ada. Di sini aku gendong kamu lagi. Ayo kita ke secret berikutnya. Nah jadi guys untuk langkah yang kedua setelah kalian mengeluarkan secret yang pertama tadi dan telah ngeklik hal-hal yang harus diklik tadi, kalian langsung pergi ke church yang ada di sini mengolos. Bang, aku jadi ingat bang isi surat yang kemarin. Katanya kamu disuruh mencari piramid yang berwarna emas. Iya bener banget mengolos. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu kepada kalian gimana caranya untuk mengambil piramid emas, karena bakal ada sesuatu yang terjadi ketika kalian ngeklik piramida emas. Jadi langkah yang pertama adalah kalian lihat dulu ke sini ya guys ya. Kalian keluarin tangga yang ada di sini guys, dan kalian juga keluarin kasur juga mengolos. Bang, aku mengolos jadi kayak gini bang mukanya. Lah mengolos kok jadi kayak gini mukanya? Ya ampun, mengolos. Ada. Kamu kocak banget sih mengolos. Bentar guys, ini kenapa sih mengolos jadi ada banyak banget mukanya? Kita bakal keluarin dulu kasur ya adik-adik. Terus kalian keluarin juga tangga di sini untuk kalian bisa menemukan segitiga emas itu ya guys ya. Tapi segitiga emasnya ini katanya harus diambil ya adik-adik untuk bisa melanjutkan ke secret berikutnya itu adik-adik. Jadi kalian loncat dulu ke sini. Nah, kalian akan melihat segitiga emas di sini ya adik-adik. Lihat guys, ini segitiga emasnya, tapi kalau yang di sini nggak bisa diambil. Tapi gimana sih caranya untuk kita bisa mengambil segitiga emas itu untuk membuka ke secret berikutnya adik-adik? Bang, aku tahu caranya bang. Abang tinggal ambil aja di tukang es krim. Itu juga ada segitiga bang. Ya ampun, itu mah segitiga itu terigu kocak, segitiga biru. Oh ya maaf bang, maaf. Namanya juga kotak bang, ada kepalanya. Ada, mengolos ini. Kenapa jadi banyak banget di sini? Nah guys, untuk kalian setelah kalian ngelihat dan di sini kalian udah ngelihat tangganya gitu secretnya, terus kalian pencet bell ini ya guys ya sampai beberapa kali klik, terus kalian lihat home cam, tapi lihatnya di gold trends ya guys ya, karena gold trendsnya akan berubah guys. Lihat nih, kalian bentar cari dulu gold trends ya adik-adik. Ingat tulisannya adalah gold. Nah di sini udah gold trends ya, terus kalian klik lagi home cam dan kalian pencet lagi ini bellnya guys ya, terus kalian pencet lagi. Nah kalau udah kayak gini kalian langsung teleport aja guys ya, dan kalian lihat di sini adik-adik, kalian akan menemukan sesuatu di sini guys. Nah kalian klik dan kalian klik lagi adik-adik, terus kalian lihat lagi. Nah di sana langsung ada segitiga emas, kalian bisa lihat itu gak guys, ada segitiga emas tuh di sana adik-adik. Oh my god, let's go, kita harus cepet adik-adik, langsung kalian ambil aja ya guys ya, ini harus cepet banget. Dan kalian langsung mendapatkan segitiga emas beserta burung yang sedang ngobrol di sini. Oh my god, ini adalah rahasia. Selamat bang, kamu telah menemukan rahasia segitiga emas dan aku akan menghilang. Waduh, beneran dong orangnya dan burungnya menghilang guys. Tapi di sini kita telah mendapatkan segitiga emas ini adik-adik. Berarti secret untuk menyelamatkan Mister anaknya dari Mister Brookhaven itu kita akan berhasil guys. Berarti kita bakal panggil dulu si Mangolos. Mangolos, cepet jemput aku di gold terus Mangolos, buruan. Oke bang. Iya udah ketemu mengolos. Wah Lordong hebat banget. Sekarang Lordong harus gesekin itu segitiga emasnya ke toilet yang ada di dalam kantin. Ya ampun, kantin mana mengolos? Itu yang kantin itu tempat makan kocak ada di sana. Ya
iya, kamunya di mana kocak? Makanya kasih tahu dulu, guys. Jadi, katanya segitiga emas ini bisa mengaktifkan sesuatu yang ada di dalam Beast Brookhaven ini. Makanya, kalian kalau misalkan pengen mendapatkan segitiga emas ini, ikutin langkah aku kah yang ada di video tadi. Oke, Mangolos, siap. Oke, guys, kita bakal dijemput sama si Mangolos. Mangolos, cepet naik, kocak. Bang, kenapa aku lupa nyetirnya ya? Bang, panas banget segitiganya, bang, enak kepala aku. Aku putar-putar aja ya. Aduh, Mangolos, yang bener, kocak nyetirnya cepetan, buruan. Ini waktu kita sedikit, kocak nih. Aku kasih kepala kamu biar terang ya nih, kasih segitiga emas. Aduh, bang, panas banget, terbar kena telinga aku, bang. Ya ampun, Mangolos, buruan. Bang, aku punya rahasia buat kamu. Kalau misalkan kamu telah mengambil segitiga emas itu, wah, emangnya sesuatu apa, Mangolos? Coba lihat sendiri aja, bang. Oke, kita bakal lihat, guys. Emangnya apa sih si Mangolos itu? Gak ada, Mangolos. Aduh, kamu mah ngarang ya, botak. Dasar botak. Aduh, bener-bener sih Mangolos. Ya udah deh, ayo Mangolos, kita bakal pergi aja ke Brook Dinner. Katanya kita harus ngegesek-gesekin ini, dan katanya nanti segitiga emas ini bakal menghilang ketika kita gesek-gesekan ke dalam Brook Dinner yang ada di dalam East Brookhaven ini. Jadi kalian ikutin langkah aku ini ya, untuk bisa menemukan ruang kriminal, guys, di masa lalu. Oke, guys, sekarang kita bakal langsung aja pergi ya, adik-adik. Kita bakal pergi ke Brook Dinner yang ada di sini. Ayo Mangolos, sudah mau sampai nih, buruan, lambat banget pespanya. Ya bang, ini aku masukin garam di dalam tank bensinnya. Ya ampun, pantesan baik, lambat, kocak. Yaudah guys, ayo kita bakal langsung aja masuk ke dalam toiletnya, dan kita bakal coba gesek-gesekin ini ya, guys ya. Kita bakal gesekin, coba. Mangolos, ini di mana, Mangolos? Ini kayaknya malah sama-sama aja ya. Tapi bener, guys, item aku hilang dong. Item segitiga emasnya hilang, adik-adik. Di mana ya, adik-adik? Tapi bentar, guys, di sini ada tanda panah kayak gini yang kayak nunjukin ke sini ya, adik-adik. Bentar, ini brookhaven-nya ada kayak nunjukin arah gini ya, adik-adik. Udah, kita bakal ikutin dulu ya, guys ya. Mangolos, kamu di mana? Oh, ini si Mangolos. Oke, ayo Mangolos. Ini kita kemana nih? Lah, ini di mana, guys? Oh my god, ini tempat apaan ya, adik-adik? Kok kita tiba-tiba teleport ke sini sih? Oke, udah deh, kita bakal ikut dulu ke sini ya, guys ya. Kita bakal ke sini dulu, guys, dan kita bakal langsung aja loncat ke sini. Tapi ini, oh my god, ini kan secret yang tadi, guys. Ini kan secret yang tadi segitiga emas. Oh my god, yang bener ini kita harus parkur. Iya juga, aku gak tahu, guys. Coba kita bawa. Iya bener, bisa parkur. Wah, ada burung juga dong. Oh my god, berarti bener, guys, ini secret yang tadi ya. Wah, ini apaan, guys? We are the Blocks Agency and we are looking for Void Levy. Oh my god, bener. Ini bener, guys, ini bener clue-nya ya, adik-adik. Ayo kita pergi. Oh my god, katanya jika kita ingin menemukan Marcus Brookhaven, kita harus mencari rahasia dulu di rumah kastil dan juga di rumah criminal base. Oh my god, guys. Oh no. 'Cause I can fly.